Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini guys. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan baik-baik saja ya guys. Hari ini Babang Admin mau ke Tanah Abang dulu melihat kondisi terkini Tanah Abang setelah diberlakukannya PPKM darurat. Hari ini cukup mendung ya, agak-agak mendung tipis ya guys ya. Dan ini adalah hari ke-11 setelah diberlakukannya PPKM darurat untuk wilayah Jawa Bali. Seperti yang telah banyak diberitakan di media sosial bahwa PPKM ini berlaku sampai tanggal 20 ya guys, sampai tanggal 20 Juli 2021. Sementara kalau tidak ada perpanjangan dan kemungkinan katanya sih akan diperpanjang, tapi sementara ini sampai tanggal 20 Juli ya guys ya. Banyak situasinya agak lenggang dan ini masih ada beberapa Satpol PP yang berjaga-jaga di sekitar Blok F ya. Ini sekitar Blok F ya guys. Untuk beberapa Satpol PP yang memang untuk mengerahkan jaga-jaga agar tidak ada kerumunan, masih ada beberapa yang standby. Ini adalah di sekitaran Blok F dan beberapa memang masih ada pemantauan-pemantauan guys ya. Beberapa toko memang masih tutup ya, ada sebagian yang buka tapi buka kecil-kecil ya guys, enggak semuanya. Ada beberapa sebagian yang buka tapi tidak semuanya. Nah ini admin ada di sekitaran Blok F dan tampak sekali memang tidak ada toko yang tutup, dan itu yang di ujung situ kemarin yang sempat viral diambil-ambilin terpalnya gitu guys ya. Ini yang di pasar Tasik Jati barunya yang sampingnya Blok F itu. Itu memang kemarin dijaga ketat, di sini juga dijaga ketat guys ya oleh Satpol PP karena untuk menghindari kerumunan-kerumunan itu. Beberapa toko masih tutup ya untuk sementara guys sampai tanggal 20 Juli. Dan kalau tidak terlalu penting-penting amat guys ya, jangan keluar rumah dulu sampai batas waktu yang ditentukan guys, karena memang angka COVID masih cukup tinggi untuk wilayah DKI. Dan untuk tetap mematuhi protokol kesehatannya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dari kerumunan guys ya, untuk tidak berkerumun banyak-banyak. Dan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. PPKM hari ke-11 setelah ditetapkan, dan inilah situasi terkini Pasar Tanah Abang Blok F ya guys. Blok F Tanah Abang hari ini
setelah diberlakukan PPKM hari ke-11 tanggal 13 Juli 2021. Dan bagi kalian yang baru sampai di channel ini guys, untuk menekan tombol subscribe-nya dulu guys ya, tombol merahnya sebelah kanan dipencet dulu guys ya, tombol subscribe-nya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi up to date seputar pasar Tanah Abang dan sekitarnya. Dan tak lupa admin juga ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatannya, menjaga jarak aman dari kerumunan, mencuci tangan serta memakai masker ya guys, agar supaya tetap sehat dan memutus mata rantai penularan COVID-19 yang sekarang lagi naik-naiknya guys untuk di daerah ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Oke guys, pada akhirnya sekian dulu dari admin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu, tetap jaga prokes. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.